Ni cuma saya nak quotekanlah dari pelaporan Berita Harian pada 17 Julai 2022. Saya tak jadi Perdana Menteri, macam mana harga minyak nak turun. Ini 2022. Terima kasih. Ya. Bila saya sebutkan perkara itu, semasa Parti Keadilan, DAP dan PAS bersama, apa yang saya sebutkan itu dipersetujui oleh Keadilan, DAP dan PAS. Terima kasihlah, saya bersama masa itu dan saya nak beritahu PAS tak pernah bersetuju dengan kerjaan itu. Saya setuju. Saya setuju, dia junior. Masa tu dia belum lagi pimpinan. Saya yang pimpinan. Itu timbalan presiden lah, timbalan presiden. Masa itu saya pimpinan dan saya mengalahkan dia pasal dalam pemilihan. Dia hanya terlibat dalam, dia hanya terlibat dalam forum perdana aja. Baik, baik. Nanti okay. Betul. Kubang Krian masa itu belum betul. Tapi kemudian Kubang Krian kata tak setuju. Tak apalah, saya terima. Kita baik. Buat di pentas ini orang ini. Kubang Krian sahabat. Saya sebut bukan pada masa itu. Kenyataan itu bukan dan bersama. Itu saya jelaskan. Dan pada masa itu, Menteri Pertanian dia timbalan presiden. Dan dalam mesyuarat diperakui oleh pimpinan PAS bersama. Tapi tak apa, tak apa, tak apa. Tak apa. Tansi. Masa itu ketua pembangkang belah sana, belah lain. Tak apalah, ketika itu cium mulut. Okey, ini Tansi. Baik, saya habiskan boleh berjawab. Bab ni, bab ni. Saya sambung sikit ni. Harga minyak ni, harga minyak. Ni mahal minyak. Baik, saya lepas tu saya pergi ruang. Tansi Speaker. Masa itu, sekejap. Masa itu, berapa harga minyak Arab Saudi? 50 sen per liter. Ya. Masa itu. Baik. Sekarang saya jadi Perdana Menteri. Berapa harga petrol tahun 2018 yang kita bangkit? Di Malaysia RM2.21. Arab Saudi masa itu dah naik RM2.19. Tak apa. Sekarang 2023. Dengar baik-baik. Berapa harga Arab di minyak di Arab Saudi? RM2.84. Berapa harga minyak di Malaysia? RM2.05. Jadi kita ambil kira ini, ya, bahawa kenaikan atau penurunan minyak itu maknanya minyak kita masih rendah. Berapa harga minyak masa di Brunei? Masa itu Brunei rendah, Saudi lagi rendah. Ya. Brunei sekarang RM1.84. Ya. Jadi oleh itu, untuk terus menggunakan komen dan hujah yang kita buat bersama-sama dalam Pakatan Rakyat, tidak sebenarnya tepatlah.